Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bahas lagi gimana caranya untuk download video instastory musik ke galeri kita supaya suara musiknya tuh nggak hilang. Nah mungkin buat kalian yang udah tahu, aku tuh sebenarnya udah pernah bikin ya guys untuk tutorial ini di video aku yang sebelumnya. Nah cuman waktu itu aku kasih tipsnya itu tanpa menggunakan aplikasi apapun ya guys. Jadi waktu itu aku menggunakan situs web untuk mendownload instastory-nya. Nah ada sebagian yang bilang katanya mereka berhasil dengan cara itu, tapi ada sebagian juga yang bilang katanya mereka banyak mengalami kendala gitu. Ada yang bilang katanya filenya nggak ke-save ke galeri, ada juga yang bilang katanya nama Instagramnya nggak muncul atau video instastory-nya nggak muncul gitu. Nah jadi di video kali ini aku bakalan bahas lagi tentang tips itu. Cuman di sini aku bakalan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store ataupun App Store. Jadi aku nggak akan pakai situs web lagi. Nah siapa tahu cara ini bisa membantu kalian yang mungkin mengalami kendala pada saat itu. So langsung aja di sini kita mulai ke tutorialnya. Nah langkah pertama, kalian buka dulu Play Store ataupun App Store di handphone kalian, dan kalian cari Insta Story Set. Terus di sini kan tersedia banyak banget ya pilihan untuk mendownload storynya. Di sini kalian bisa bebas mau pilih yang mana. Tapi di sini aku bakal pilih aja yang paling awal ini. Nah untuk aplikasinya seperti ini. Nanti untuk linknya biar lebih mudah aku bakalan cantumin di deskripsi ya guys. Oke di sini kita download dulu. Nah kalau udah di download kita buka aja dulu aplikasinya. Nah di sini kita diharuskan login dulu ya guys. Di sini aku bakalan login dulu. Di sini kalian tinggal login aja dulu ya guys pakai akun Instagram kalian. Nah kalau udah nanti dia bakal otomatis ke tampilan awal. Ini tadi aku udah coba download salah satu instastory dari IG aku. Di sini kita abaikan dulu, kita langsung aja bikin instastorynya. Sebagai contoh di sini aku bakalan bikin dulu untuk instastory musiknya guys. Nah di sini aku bakal persingkat aja guys. Jadi untuk full cara bikin story musiknya udah pernah aku bahas, kalian bisa cek aja video aku yang sebelumnya. Nah ini storynya udah aku post. Jadi seperti yang kalian tahu ya guys, kalau kita langsung download dari sini itu bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah jadi dia tuh musiknya nanti bakalan hilang kalau di save galeri. Nah sekarang caranya kita langsung aja klik titik tiga lagi yang ada di sini, lalu kita klik yang salin tautan. Setelah itu kalian ke aplikasi yang tadi yang pengunduh story itu. Nah kita tunggu loadingnya. Nah ini dia guys, dia udah mulai untuk mendownload, kita tinggal tunggu aja. Oh ya guys, sama seperti di situs web ini juga sama, kalian harus benar-benar posting dulu story kalian ke Instagram kalau kalian mau download lewat aplikasi ini ya guys. Jadi pokoknya semua story yang mau di download enggak cuma story musik lah, itu harus diposting dulu ke Instagram supaya tautannya tuh bisa disalin dan bisa dipaste di sini gitu. Nah ini udah selesai, kita lihat apakah ada musiknya atau enggak. Nah jadi kayak gitu ya guys, bisa kalian lihat musiknya udah ada. Jadi kalau kalian pakai aplikasi juga musiknya nggak akan hilang kalau kalian download. Nah pokoknya seperti itu. So segitu aja sih video tutorial dari aku. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang mengerti boleh tanya di bawah ya guys di kolom komentar.